saya bisa lihat. Nah ini untuk mau nyeti. Membesar. Bisa lihat jelas objek yang kita tuju di permukaan laut. Yo yo sahabat Cepeng Kreatif, apa kabar semua dimanapun Anda berada? Kali ini kami akan melakukan aktivitas ke Monumen Kapal Selam KRI Pasopati di Kota Surabaya. Untuk itu ikuti terus video kami sampai akhir, jangan di skip. Mantap. And I pray, don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity's around, I know someday it'll all turn around. Because all my life I've been waiting for, I've been crying for the people to say that we don't want. Oke, tiket kita sudah ada, siap untuk masuk ke Monumen Kapal Selam. Oke, sahabat Cepeng Kreatif, sekarang kita masuk menuju Monumen Kapal Selam. Oke, ini yang meresmikan Monumen Kapal Selam, Laksamana Pertama TNI Purnawirawan Purnomo KRI Pasopati. Do you like,
Jadi sejarah singkat KRI Pasopati ini diberikan oleh Uni Soviet pada zaman itu di tahun 52 kepada Republik Indonesia untuk tujuan merebut kembali Irian Barat. Jadi kapal ini diberikan untuk pertahanan nasional pada zaman itu. Oke, kita sudah naik tangga tujuan bawah pimpinan. KRI Pasopati memiliki 7 ruangan dengan fungsi masing-masing. Panjang kapal KRI 76,6 meter, lebar 6,3 meter, kecepatan 18,3 knot, jarak jelajah 8.500 mil laut, awak kapal 63 orang. Kapal selam yang sangat besar pada zamannya. Oke, sahabat Japan Kreatif, ini kita sudah berada di dalam kapal selam. Oke, ini kita di dalam ruang pertama yang lebih dikenal dengan ruang torpedo atau ruang depan. Bisa dilihat ke pemirsa saya Benggadi. Kali ini saya sudah ada di ruangan 2. Bisa lihat di sini. Ini tempat tidur daripada prajurit yang bertugas pada zaman Perang Dunia di atas KRI Pasopati. Bisa lihat di kru kapal. Pahlawan lah. Yuk terus ikuti, jangan di skip sampai akhir ya, karena ini penting sekali. Sebagai anak bangsa kita harus tahu sejarah perjuangan bangsa itu sejarah para pahlawan. Oke, ini dia ruang dari Komandan KRI Pasopati. Lihat oke sahabat Cepen Kreatif, ini kita masuk ke ruang ketiga. Bisa dilihat ke ruang ketiga ini didesain khusus untuk ruang kendali, di mana di sini untuk memberikan informasi tempur ya. Bisa dilihat ini nampaknya periskop. Periskop digunakan untuk melihat musuh atau objek di atas permukaan laut. Ini saya bisa lihat. Nah, ini untuk lihat jelas objek yang kita lihat di permukaan laut. Oke, ini kita masuk ke ruang keempat. Ruang keempat didesain untuk tempat tidur, ruang makan, dapur, sekaligus gudang bahan makanan ya. Bisa dilihat, ini dia tempat tidur prajurit. Ada nampak di samping meja makan. Rekan-rekan bisa lihat. Sahabat Jepun Kreatif, yang ini adalah ruang kelima atau lebih dikenal dengan ruang diesel kapal selam. Bisa dilihat, yang ini adalah ruang ke-6, yaitu ruang motor listrik untuk menggerakkan baling-baling kapal. Sahabat Jepang Kreatif, ini kita sudah berada di ruang yang terakhir, ruang ke-7. Oke, ini kita sudah di ruang terakhir kapal selam KRI
Pak Supati. Terima kasih sudah ikut kami. Sukses buat Anda semua.